Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Nama saya Muhammad Mirajul Islam Khan. Saya ini daripada Bangladesh. Disebabkan saya ini daripada Bangladesh, ramai sangat orang Malaysia tanya dekat saya tentang Rohingya. Ramai sangat orang ingatkan Rohingya ni asal-usul daripada Bangladesh. Tapi sebenarnya bukan. Asal-usul Rohingya daripada mana saya dah bagi tahu dekat caption. Siapa yang nak tahu sangat boleh baca daripada situ. Saya tak nak bagi tahu dekat sini, takut video ni akan jadi terlalu besar. Okey. Tapi tujuan saya buat video ni nak bagi nasihat dekat Rohingya dan juga nak bagi tahu kenapa Rohingya jadi macam ni sekarang ni. Apalah perangai dia sebenarnya. Perangai dia macam mana sebenarnya. Okey. Buat masa ni dekat Bangladesh ada orang Rohingya sejumlah lebih daripada 1 juta. Saya ulang sekali lagi, lebih daripada 1 juta. Mereka dulu boleh buat meniaga dekat Bangladesh disebabkan negara Myanmar itu taklah jauh sangat daripada Bangladesh. Sama lah macam Malaysia, Kota Baru dan juga dekat Thailand. Tak berapa jauh kan? Jadi orang Thailand pun ramai yang tahu bahasa Melayu. Sama lah macam orang Rohingya pun. Mereka tahu ramai yang tahu bahasa Bangla ni sebab ramai yang masuk dekat Bangladesh ni untuk buat meniaga. Tapi lama-lama mereka buat meniaga, mereka berani bawah barang dadah macam pil kuda, fancy deal, macam-macam lagi lah. Tapi dekat Bangladesh, kalau kes dadah ni memang jarang berlaku. Sedangkan kalau nak isap rokok depan orang tua pun memang orang malu, segan. Kadang-kadang orang kena tampar lah. Anak orang pun orang tampar macam tu je kalau isap rokok. Kurang aja orang panggil. Kalau dekat Bangladesh, budaya kita macam itu dah. Apalagi kes dadah-dadah macam ni kan. Jadi lama-lama, kerjaan Bangladesh dapat tahu macam ini. Polis Bangladesh pun semua pergi tangkap orang-orang Rohingya yang jual barang dadah ni. Jadi orang Bangladesh pun mulai benci pada mereka. Tapi bila nampak orang Rohingya tengah susah macam itu, tengah disembelih dari Myanmar, dari orang Buddhis, Buddha macam itu kan, jadi kita pun rasa kasihan. Walaupun mereka bukan asal-usul daripada Bangladesh, tapi disebabkan kita negara jiran, lepas tu Rohingya ni orang Muslim, kita pun rasa kasihan lah. Benarkan mereka masuk dekat Bangladesh dan kita buat Rohingya camp. Walaupun bukan kerjaan Bangladesh yang bagi makan. Bukan kerjaan Bangladesh saja yang bagi makan pada Rohingya ni. Memang kerjaan Bangladesh dapat bantuan daripada negara luar termasuk Malaysia juga. Tapi buat masa ni dekat pada lautan, dalam lautan Bangladesh ramai Rohingya ada dalam laut tu. Mereka tak boleh masuk dah dekat Bangladesh sebab kita tak benarkan. Masa ni kan masa coronavirus, kita takutlah mereka akan bawa virus nanti. Jadi kesian tu kesian lah, tapi kita nak selamatkan rakyat kita dulu. Ha. Tapi boleh buat kira lah kalau perangai mereka tu baik sangat. Masalahnya ramai yang jahat. Untuk yang jahat, yang baik pun sekarang tengah susah. Saya mengakulah masih ada orang Rohingya dekat Bangladesh yang di backup oleh orang Bangladesh sebab Rohingya itu memang baik. Jadi perangai mereka dari dululah jahat. Kalau tidak, kenapa kerajaan Myanmar sanggup sembelih mereka? Tengah fikirlah. Biarpun mereka bukan orang Muslim. Kalau orang Myanmar yang betul-betul lah, bukan pelarian. Tapi kenapa sanggup sembelih orang Rohingya ni? Memang ada benda yang mereka buat yang tak elok. Macam buat gaduh dengan orang tempatan sana ke, bunuh polis sana, macam itulah. Tengok mereka masuk dekat Bangladesh ni pun buat macam-macam masalah. Jadi saya nak cakap pada orang Rohingya ni. Okey, siapa nama Jaafar ke Jahanam, saya tak berapa ingat lah. Presiden, kononnya Presiden Myanmar. Korang tinggal dekat Malaysia ni bukan masuk belajar ataupun masuk macam orang Bangladesh buat masuk kerja. Pelarian kan? Jadi korang kena lebih berhati-hati daripada Bangladesh. Sedangkan Bangladesh pun cukup dibenci oleh orang Malaysia. Walaupun Bangla masuk dekat Malaysia ni untuk buat kerja, bayar permit. Ada yang masuk untuk belajar. Belajar pun nak ambil bachelor degree pun kena bayar lebih daripada RM70,000 Malaysia. Bukan RM1,000-RM2,000. RM70,000 Malaysia. Kalau private university lagi lah tinggi. Saya sendiri pun tak boleh nak bayar semua. Jadi at last saya berhenti belajar dekat university. Jadi tapi kenapa orang Bangladesh pun dibenci oleh orang Malaysia? Tahu tak kenapa? Sebab sejak ada isu 1.5 juta orang Bangladesh akan masuk dekat Malaysia ni, bukan masuk free. Bayar juga levy, bayar dekat kerjaan, mereka akan masuk dengan cara sah pun. Tengok orang Malaysia dah benci.
walaupun berita itu bukan betul. Bukan betul. Jadi kalau kira dengan betul, jadi mangsa politik masa itu. Jadi korang macam mana? Tengok orang Bangla pun tengah susah macam ni. Korang lagi pendatang dekat sini buat macam-macam hal. Bela lembu lah dalam itulah. Bangla yang kena. Korang buat salah, orang kecam dekat Bangla. Nampak kulit hitam disebabkan kita ni sama rupa, orang ingatkan orang Bangla saja buat. Memang ada orang Bangla jahat dekat Malaysia ni. Saya memang benci juga pada mereka. Yang jahat tu jahat lah. Tapi bukan semua kan. Tapi disebabkan korang, Bangla semua dimaki. Korang bela lembu dekat rumah, cakap Bangla yang buat. Korang rogol anak orang, cakap Bangla yang buat. Macam-macam lah. Kenapa eh? Korang tak pernah berseku ke? Kalau dekat Malaysia ni, korang tak boleh tinggal dengan cara elok. Dekat, pergilah pergi tempat mana mengukup. Korang memang tak akan dapat tinggal. Memang kena belasah nanti. Sedangkan Malaysia ni aman. Tengok murah rezeki. Apa lagi korang beli dekat Bangladesh, cuba buat macam tu. Saya rasa orang tembak terus macam tu. Kalau korang buat perangai dekat Malaysia ni, ha? Kalau buat sama macam ni dekat Bangladesh. Time corona ni korang keluar ramai-ramai dekat jalan raya buat macam-macam. Saya pun cukup marah sebab saya tengah bulan puasa ni kan. Nak maki pun tak nak lah bulan mulia ni. Kalau korang tak sedar lagi, nanti korang mampu kerah. Tahu tak? Mampu kerah. Tahu tak benda datang apa tu mampu kerah? Tanyalah dekat orang Malaysia nanti. Jadi, nak tolong itu tolonglah, tapi terima perangai dulu. Kalau korang, perangai korang macam ni, memang katalah, memang di mana-mana pun korang pergi tak akan dapat tinggal. Itu sajalah saya nak cakap. Jadi, ubahkanlah perangai korang. Disebabkan korang buat macam ni, yang baik, Rohingya yang baik pun dikecam, dimaki dan juga dipukul. Sebab orang cukup benci. Tak tahu nak cakap apa lagi. Sampai itu sajalah. Jadi ingat, saya tahu bahasa Rohingya sikit-sikit tapi tak tahulah sangat. Cuma nak bagi tahu sedarlah. Sebelum jadi masalah yang besar sangat, sebelum orang mulai pukul ke orang cukup-cukup, sedarkan diri. Itu sajalah. Jadi saya nak merayu pada orang Malaysia, mana yang baik lagi, bolehlah layan dengan cara yang elok. Jangan marah mereka, cerita-cerita macam tu. Tapi yang jahat, memang kena hapuskan. Kalau tidak, akan jangkit pada orang lain. Itu sajalah. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.